bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kita di pertengahan muka surat 67 dari Syarah Aqidah Al-Qayrawaniyah karya Fadilatul Syaikhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Qal wa yadullu lil-i'tibari bil ayatil kauniyah, yang menunjukkan perintah atau anjuran untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah agar kita mengenal Allah adalah qaulullahi azza wa jalla. Firman Allah azza wa jalla, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian malam dan siang, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang memiliki mata hati. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Mereka adalah orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk. Ini hal ya. Ini masdar tetapi posisinya, fungsinya adalah sebagai jamak taksir. Kenapa? Semuanya tenang ya. Tenang-tenang, baca-baca sendiri atau hafalan. Wa ala junubihim, dan juga di sisi badan mereka yaitu berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, engkau tidak menciptakan ini sebagai sesuatu yang sia-sia. Batilan bagaimana zahiban, sesuatu yang akan lenyap tak ada gunanya. Pasti semuanya adalah ada hikmahnya. Subhana, maha suci engkau, maha suci Allah dari melakukan kesia-siaan. Pasti ada hikmah yang besar di dalam penciptaan langit dan bumi. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ma khalaqnahuma illa bil haqq, walakin aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu dalam keadaan kami bermain-main. Tidaklah kami menciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Miftah Daris Sa'adah, kebenaran di sini maksudnya adalah agar Allah dikenal, kemudian dicintai dan disembah. Untuk itulah diciptakannya langit dan bumi, agar manusia memikirkan kehebatan langit, keindahan langit dengan segala bintang-bintangnya, dengan segala keluasannya dan seterusnya. Dibuat langit itu malam hari gelap sehingga manusia tenteram, sehingga manusia tenang untuk rehat, jiwanya tenang. Di siang hari dibuat langit itu biru, kata Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah, karena warna biru ini sangat membantu untuk memperbaiki keadaan mata agar mata itu jadi sehat. Beliau mengatakan apa? Khadra, tapi khadra di sini maksudnya biru karena langit bukan hijau tapi biru. Thayyib, itu pun masih ada keindahan bintang-bintang, ada keindahan bulan, ada keindahan matahari, bahkan ada keindahan biang lala. Apa itu biang lala? Pelangi itu ya. Pelangi. Demikian pula bumi dengan segala keanekaragamannya, dengan puncak yang tinggi menjulang, dan juga ada lembah dan ngarai, bahkan ada jurang. Ada juga air terjun dan ada sungai yang mengalir di bawah sana, dan lautan yang luas membentang dengan segala makhluk dan apa saja yang Allah siapkan di dalamnya, penuh dengan tanda kekuasaan Allah di situ. Tujuannya apa? Agar Allah dikenal, kemudian dicintai, setelah itu dia disembah. Baik, setelah disembah lalu ada apa? Akan ada hari pembalasan. Tak mungkin siang dan malam itu datang silih berganti tanpa ada tujuan akhirnya dan tanpa ada penghabisannya. Akan ada penghujung,
yang mana dia adalah hari berbangkit. Makanya ditutup dengan kalimat Fatina azabannar, maka lindungilah kami dari siksa neraka. Karena setelah berhentinya pergantian siang dan malam di dunia, akan ada hari berbangkit, ada siksa neraka dan ada kenikmatan surga. Wa qauluh, dan juga firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal yang berlayar di lautan dengan membawa apa saja yang bermanfaat untuk umat manusia. Wa ma anzalallahu minas samai min ma, dan sesuatu yang Allah turunkan dari awan, as-sama yaitu al-muzn, awan. Tayyib minnya tabiyin, yaitu yang berupa air. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, kemudian Allah menghidupkan dengan air hujan tadi bumi setelah matinya bumi. Wa bassa fiha min kulli dabbah, dan Allah menebarkan di bumi dari segala jenis makhluk yang melata. Sejak yang paling besarnya, enggak tahu yang paling besar itu apa ya, mungkin dinosaurus di zaman dulu, sampai makhluk-makhluk yang kecil, semut, atau mungkin anai-anai, atau bahkan makhluk yang bersel satu, virus-virus barangkali atau apa. Wa tasrifir riyahi wassahab, demikian pula tasrif yaitu pengaturan, pengaturan angin dan awan. Al-musakhari bainas samai wal ard, yang ditundukkan di antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi ya'tilun, benar-benar ada tanda kekuasaan untuk kaum yang memikirkan. Ya, kapal yang entah berapa ribu ton terkadang itu, tapi tidak tenggelam di atas lautan, padahal jarum yang kecil aja tenggelam. Allah memberikan taufik agar kapal itu boleh ada tempat yang berongga sehingga dia tidak terbenam, tidak tenggelam. Demikian pula laut yang tengah bergelora, yang tengah bergejolak, terkadang gelombangnya itu bagaikan awan, manusia terkepung dan sangat lemah, tapi ternyata Allah Ta'ala melindungi dan sampai ke seberang dengan selamat. Dan ada juga yang pecah dan karam dan seterusnya. Maka segalanya itu ada tanda kekuasaan Allah. Orang yang biasa di tengah lautan akan melihat perkara-perkara yang banyak sekali yang tidak dilihat oleh orang di lautan, orang di daratan. Tanda kekuasaan yang hebat sekali di situ. Dan katanya baru, yaitu apa? Mungkin 30% makhluk di lautan yang diketahui, 70%-nya belum diketahui, dan sebagainya. Kapal-kapal yang datang membawa barang dari sini ke seberang, dari seberang ditukar, kemudian datang lagi ke sini, terbentuk perekonomian, terbentuk aktiviti kehidupan manusia dan seterusnya, membawa apa saja yang bermanfaat. Segalanya itu mendatangkan ilmu bagi orang-orang yang memikirkan ayat-ayat Allah. Dan ini semua telah dibahas tafsirnya di dalam kitab, apa dulu kitabnya itu, yang jawaban untuk ikhwah dari Singapura itu, untuk melawan orang-orang ateis. Baik. Wa qauluhu, juga di dalam Allah dan juga firman Allah, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan termasuk dari tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan kalian dari debu. Summa idza antum basyarun tantashirun. Kemudian dengan serta merta, dilihat dari umur dunia, jelas kita ini cepat pertumbuhannya manusia itu. Dengan serta merta kalian menjadi manusia yang bertebaran, padahal semula adalah debu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan termasuk dari tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian sendiri, yaitu dari jenis kalian, pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepada pasangan kalian tadi. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian kecintaan dan saling menyayangi. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya di dalam peristiwa itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah, bukan satu tapi banyak ayat untuk kaum yang memikirkan. Wa min ayatihi khalaqus samawati wal ard, dan di antara tanda kekuasaan Allah juga penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan
perbedaan dari lidah-lidah kalian, yaitu apa hasil dari lidah kalian, bahasa. Satu pulau saja mungkin bahasanya sudah berlainan, satu negara ada sekian puluh gaya bahasa dan seterusnya. Padahal lidahnya ya sama-sama merah, lidahnya juga sama-sama macam itu kurang lebihnya. Tapi ternyata hasilnya berlainan, ilmu yang tidak terbayangkan. Ya masing-masing bahasa itu ada ilmunya. Berapa ribu ilmu itu dari sekian banyak bahasa. Siapa yang mengajarkan itu? Allah yang memberikan taufik. Sekedar apa, lidah berbeza sedikit gerakannya, muncul lafaz yang berlainan. Ini tanda kekuasaan yang hebat. Demikian pula perbedaan warna. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sesungguhnya di dalam peristiwa itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang berilmu. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah tidurnya kalian. Manam di sini masdar mimi ya, manamukum. Tidurnya kalian di malam hari dan juga di siang hari. Tidur malam hari beberapa jam, siang hari nah sesuai keperluan mungkin hanya sebentar. Wa btigha'ukum min fadlih. Dan juga usaha kalian untuk mencari sebagian dari kurnia Allah, dimudahkan mendapatkan ini, mendapatkan itu dan seterusnya. Baik. Bahkan dalam masalah tidur pun ada tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Mata tertutup, tetapi telinga tidak tertutup. Mata ada kelopaknya, telinga tidak ada kelopaknya. Kenapa? Karena memang untuk membangunkan manusia itu bukan melalui mata atau hidung, tapi yang paling dominan adalah telinga. Makanya tatkala Allah menghendaki seseorang atau sebagian orang itu tidur beratus-ratus tahun, maka telinganya ditutup. Sebagaimana di Ashabul Kahfi, Allah tidak mengatakan kami tutup mata mereka, tapi kami tutup telinga-telinga mereka. Inilah di antara hikmah kenapa mata ada kelopaknya untuk melindungi dari air, dari panas atau dari debu, sementara telinga itu tidak ada penutupnya agar mudah untuk dibangunkan, mudah untuk mendengar informasi dari luar dan sebagainya. Dan tanda-tanda yang banyak sekali. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yasma'un. Sesungguhnya di dalam peristiwa itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang mendengar. Yaitu apa? Sam'u al-ijabah, yaitu mendengar untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Yang lain mengatakan apa? Sam'u ta'ah, mendengar maksudnya adalah menaati. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a. Dan di antara tanda kekuasaan Allah juga ada yang terhapus, yaitu ayyuriyakum takdirnya. Karena apa? Sebagai mubtada muakhar, jumlah yaitu apa, dia ini fi ta'wilil masdar, jumlahnya itu ada an, seperti ayat-ayat sebelumnya ada an. Dia memperlihatkan kepada kalian kilat al-barqa khawfan wa tama'a, yang menimbulkan rasa takut, takut terkena kilat nanti terbakar, dan juga ada harapan, harapan turunnya hujan membawa berkah dan sebagainya. Wa yunazzilu minas sama'i ma'a, dan dia menurunkan dari awan air hujan. Fa yuhyi bil arda ba'da mautiha, kemudian dia menghidupkan dengan air hujan tadi bumi setelah kematiannya. Itu pun beraneka ragam hasilnya, sama-sama dari air hujan yang sama, tetapi apa, tanamannya lain-lain, tatkala jenis tanahnya lain, tatkala mungkin apa iklimnya lain, cuacanya lain dan seterusnya. Ini tanda kekuasaan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'tilun. Sesungguhnya di dalam peristiwa tadi benar-benar ada tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang memikirkan. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Dan termasuk dari tanda kekuasaan Allah adalah tegaknya langit dan bumi dengan urusan Allah. Kalau Allah menghendaki hancur-hancur, kalau Allah menghendaki sirna, dia akan sirna. Summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Kemudian apabila dia memanggil kalian dengan suatu panggilan dari bumi, yaitu kalian mati kemudian kalian dipanggil dari bumi, ya semuanya datangnya dari bumi ya, tak ada yang dari Pluto, Mars atau bulan atau mana, semuanya dari ard, dari bumi.
maka dengan serta merta kalian keluar, keluar untuk menuju ke padang mahsyar. Wa qawlu wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, dan juga pengawalnya, pengawal siang yaitu matahari, pengawal malam adalah bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian bersujud untuk matahari ataupun untuk bulan, walaupun mengagungkan kalian tanda kekuasaan Allah pada dua makhluk tadi. Wasjudu lillahil ladzi khalaqahum. Namun sujudlah kalian kepada yang menciptakan mereka. Jadi pengetahuan kita tentang makhluk bukan agar kita kemudian menyembah makhluk tadi, agar kita berdalilkan dengan itu atas kehebatan dan kekuasaan khaliknya, penciptanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian hanya menyembahnya, iyyahu. Iya di sini adalah apa? Dhamirun barizun. Dia adalah sebagai munfasil, terpisah, mabniun ala sukun fi mahalli nasbin, sebagai maf'ulun bihi muqaddam lil hasr. Hanya kepadanya kalian menyembah, asalnya apa? Ta'budunahu. Baik. Wa qawluhu wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'ah. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah engkau melihat bumi itu diam. Di antara makna khasyah adalah apa? Sakitah, diam. Atau makna yang lain di dalam ayat yang lain, hamidah, yaitu mati, beku. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Fairuz Abadi di dalam kitab Basair Dawid Tamyiz. Fa'idha amzana alaihal ma'ah tazad warabat. Kemudian, apabila kami turunkan kepada bumi tadi air hujan, ihtazat, maka dia bergerak. Mana gerakannya? Nah, ini dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, gerakannya tidak laju-laju tapi perlahan-lahan. Tatkala di bawah bumi itu, di bawah lapisan tanah itu ada biji. Nah, bijinya kena hujan, mulai dia mengembang, mulai ada activity dari sel-sel dia, kemudian mulai mengembang membesar, akhirnya muncul tunas, akhirnya apa? Membelah bumi. Bumi mulai apa? Mulai bergerak walaupun sedikit demi sedikit. Apalagi adanya tanaman itu tidak akan bersendirian. Dia akan menyebabkan berdatangannya hewan-hewan, makhluk-makhluk yang di bawah tanah. Banyaknya aktivitas makhluk di bawah tanah itu menyebabkan bumi memang mulai bergerak itu, walaupun tidak secepat gerakan kita. Warabat, dan dia akan berkembang, mulai muncul gundukan-gundukan karena tekanan akar atau tekanan batang atau tekanan hewan-hewan yang membangun rumah, membina sarang di sekeliling tanaman tadi. Di setiap di bawah pohon pasti ada aja makhluk. Kalau pohon tidak ada, maka apa? Biasanya makhluk tidak mau di situ. Biasanya, tapi Allah yang mengatur segalanya. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya zat yang menghidupkan bumi tadi, benar-benar dia akan menghidupkan orang-orang mati. Ini berdalilkan tentang kemampuan Allah, dengan kemampuan Allah untuk menghidupkan bumi, agar kita menetapkan bahwasanya manusia juga akan dihidupkan kembali. Yang mampu menghidupkan bumi setelah matinya bumi, mampu pula menghidupkan orang mati setelah kematian mereka. Innahu ala kulli syai'in qadir. Faktor yang menyamakan antara penghidupan bumi dan penghidupan manusia apa? Syumuliyatu qudratillah, yaitu universalnya, menyeluruhnya kemampuan Allah. Dia mampu ini, dia mampu itu juga. Wa qauluhu wa la yatafakkaruna fi mahiyati dzatih. Dan mereka para makhluk tidak boleh berpikir tentang materi zatnya Allah, karena memang ini di luar kemampuan kita. Tidak seperti bayangan orang-orang ahli kalam membayangkan Allah Ta'ala dengan sifatnya itu bagaikan pola huyuli, bahasanya aja macam buat geli ya, macam pegang ikan keli, huyuli. Yaitu apa? Seperti suatu materi yang ditempeli oleh cat. Nah, ini katanya huyuli. Zatnya Allah dikatakan jauhar, sifat-sifat dikatakan arot, sesuatu yang menempel secara temporer, secara tidak terus-menerus, kata mereka. Dari mana engkau tahu tidak terus-menerus? Allah itu zatnya ada bersama dengan sifatnya, tanpa batas awal dan tanpa batas akhir. Tapi mereka terlalu berdalam-dalam memikirkan zatnya Allah, padahal mereka tak pernah juga jumpa Allah. Bagaimana mampu merumuskan teori seperti itu? Baik. Allahu azza wa jalla bidzatihi wa sifatihi
Al-Khaliq. Allah Azza wa Jalla dengan zatnya dan sifatnya, dia itulah pencipta. Wa ma siwahu makhluk. Yang selain Allah adalah makhluk, yaitu yang selain Allah dengan seluruh nama, sifat, dan zatnya dinamakan makhluk. Tidak seperti ucapan orang-orang Mu'tazilah, Allah yaitu zatnya memang dia adalah pencipta. Yang selain Allah makhluk. Selain Allah itu siapa? Ya selain zat yaitu nama dan sifat. Berarti nama dan sifat Allah adalah makhluk. Ini jahilnya mereka. Tatkala mereka membayangkan zat dengan sifat itu dipisah. Yang betul, zat itu bersatu dengan sifat. Karena definisi sifat sendiri adalah makna qa'imun bidzat, makna yang tegak dengan zatnya. Makanya kalau kita misalkan apa kita datang ya kita sebagai murid di masjid, kemudian apa cikgu datang, Pak Ustadz datang. Kemudian apa? Kita akan bilang apa? Oh, itu Pak Ustadz datang. Kemudian apa? Kita tanya, "Pak Ustadz, hari ini mengajar apa?" Pak Ustadz bilang, "Oh, afwan, hari ini seluruh sifat saya tertinggal di rumah." Mana ada macam itu? Kalau dikatakan Pak Ustadz datang, yaitu datangnya dengan seluruh sifatnya, dengan ilmunya, dengan namanya, dengan apa istilahnya kecerdasannya atau dengan sifat garangnya kalau Pak Ustadznya garang. Jadi bukanlah dikatakan Allah berarti hanya zatnya, tapi nama dan sifatnya juga jadi satu kesatuan. Tidak dipisah seperti bayangan orang-orang Mu'tazilah itu. Jelas dimanapun dia berada, dia dengan semua sifatnya. Tanpa kita perlu memikirkan yang aneh-aneh terlalu berdalam-dalam. Kata beliau, wa qad marra fi kalami Ibnu Abi Zaid rahimahullah at-tafwidu li kaifiyati sifat. Telah kita lewati di dalam ucapan Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, yaitu perintah untuk kita menyerahkan pada Allah tentang tata cara sifatnya Allah. Karena memang kita tidak diberitahu cara Allah berdiri bagaimana, cara Allah turun bagaimana, cara Allah yaitu kaifiyat wajah Allah bagaimana, kita tidak diberitahu, maka kita serahkan pada dia. Tapi kita tetapkan sifat-sifat tadi dengan makna-makna di dalam bahasa Arab yang telah dijelaskan oleh Nabi dan yang semacam itu. Wa annahu la yablughu kunha sifatihil wasifun. Dan bahwasanya al-wasifun, orang-orang yang berusaha mensifatkan Allah, menjelaskan tentang Allah, tidak akan mencapai hakikat sifat Allah. Sekedar menyebutkan Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Tapi hakikat pendengaran Allah kita tidak tahu. Itu di luar kemampuan kita. Tapi kita tetapkan seperti kedatangannya. Wa kama annahu la yajuzul bahsu fi kaifiyatis sifat. Sebagaimana tidak boleh kita meneliti tentang tata cara sifatnya Allah. Yauma yukshafu an saqa. Pada hari di mana betis Allah akan disingkapkan. Gimana betisnya Allah itu? Macam mana ya? Tingginya seberapa? Ada pembuluh darah? Ada tulang berapa? Tidak perlu membahas itu, dan itu di luar pembahasan kita, di luar kemampuan kita. Karena betis Allah tidak seperti betis makhluk, sebagaimana sifat Allah yang lain tidak seperti sifat-sifat makhluk. Fakadzalika la yajuzul bahsu fi kaifiyatid dzat. Maka seperti itu pula tidak boleh kita membahas tentang kaifiat dari zatnya Allah. Macam mana sih zatnya Allah itu? Besarnya seperti apa? Bentuknya macam mana? Tak perlu, karena ini di luar kemampuan kita. Tidak seperti apa ucapan, kalau tak salah, apa kelompok Bayaniyah dari Ghulatu Ar-Rafidah mengatakan Allah Ta'ala itu pernah ada suatu ketika zatnya semuanya hancur kecuali bulatan wajahnya. Jadi tinggal bulat, bundar macam itu. Makanya dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu hancur kecuali wajahnya. Jadi zatnya Allah hancur, tinggal wajah bulat, tinggal wajah bundar. Ini bodohnya mereka. Allah tidak sedang membahas yang seperti itu. Yang hancur adalah makhluk, yang tersisa adalah Allah Ta'ala dengan seluruh sifatnya, di antaranya adalah wajah Allah. Maka zat Allah tidak perlu dibahas, tapi kita yakini dia ada dengan seluruh kesempurnaannya. Walihada qala huna, maka dari itu di sini beliau mengatakan wala yatafakkaruna fi mahiyati dzatih, dan mereka tidak mau memikirkan tentang hakikat atau materi dari zatnya Allah. Ai haqiqataha, tidak memikirkan hakikatnya. Wal kaifiyatul lati hiya 'alaiha, dan kaifiat yang mana zatnya Allah ada di atasnya. Ya, tidak memikirkan itu.
Kita tugas kita bukan itu. Tugas kita adalah belajar tauhid dan akidah serta manhaj yang benar, belajar fikih untuk ibadah sehari-hari dengan benar, belajar adab-adab yang baik agar dicintai Allah dan juga apa? Tidak mengganggu para makhluk. Itu tugas kita, bukan menghakimi zat-Nya Allah dan sifat-sifat-Nya. Kemudian yang berikutnya, Ar-Rabi qauluhu wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan para makhluk tidak mampu meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki, yang Allah ajarkan pada kita. Itu pun tidak seberapa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ilmunya Allah itu sangat luas, tidak terbatas. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu luas meliputi langit dan bumi. Kursinya aja entah seperti apa besarnya itu, apalagi arsnya. Telah sahih bahwasanya kursinya Allah, langit dan bumi dibandingkan dengan kursinya Allah adalah bagaikan apa itu? Bagaikan suatu gelang yang diletakkan di gurun pasir. Jadi kursinya luasnya tak mampu kita membayangkan. Demikian pula kursi Allah dibandingkan dengan arsy adalah bagaikan gelang yang dilemparkan di gurun pasir. Betul-betul tak mampu kita membayangkan sebesar apa bumi yang langit yang tujuh saja sudah seluas itu tanpa kita tahu batasannya yang mana. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. La yu'jizuhu wa la yukrisuh. Tidak melemahkannya, tidak menyusahkannya untuk menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung. Tayyib. Hadhil jumalul arba. Empat kalimat ini qita'atun min ayatil kursi. Dia potongan dari ayat kursi. Al mustamilati ala asyri jumal, yang dia itu mencakupi 10 jumlah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, ayat kursi ini mengandungi 10 perkara. Masing-masing pembahasannya sangat luas. Wa mithluha fil istimali ala asri jumal. Dan yang semisal dengan ayat kursi, jelas ayat kursi terbaik ya, hadis Ubay bin Ka'ab dan lain-lain. Tapi yang semisal dari sisi apa? Dia mengandungi 10 jumlah. Qaulullahi azza wa jal, firman Allah azza wa jal, falidzalika fad'u wastaqim kama umirt. Maka dari itu teruslah engkau berdakwah dan istiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwatti'in, kalau menyelisihi huda berarti ikut hawa. Kalau kita sudah tahu huda dengan dalil-dalilnya, maka tidak boleh ikut yang lain karena yang lain adalah hawa. Tayyib, sebagaimana definisi ilmu yang disebutkan oleh Imam Abdul Latif bin Abdurrahman Al-Syaikh, al-ilmu adalah ma'rifatil huda bidalil. Tayyib, ilmu adalah mengenal hidayah dengan dalilnya, bukan dengan taklid, bukan dengan doktrin, bukan dengan paksaan orang besar. Tayyib, yang menyelisihi itu dikatakan hawa. Nabi Muhammad disuruh untuk terus berdakwah dan istiqamah sebagaimana yang diperintahkan dan tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan katakanlah saya beriman kepada sesuatu yang Allah turunkan. Ma mausulah min yang setelahnya tabyin, yaitu berupa kitab suci. Kembalinya ada masalah apapun kembalinya kepada wahyu, bukan kepada ra'yu. Wa umirtu li'adila bainakum. Dan saya diperintahkan untuk menegakkan keadilan di antara kalian, bukan berat sebelah, bukan malah double standard, apalagi triple standard. Allahu rabbuna wa rabbukum. Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Untuk kami amalan kami dan untuk kalian amalan kalian. Ya, masing-masing akan diperiksa sesuai dengan amalannya. Wa la hujjata bainana wa bainakum. Hujjah di sini muhajjah. Jadi masdar ini bimana isim masdar muhajjah. Tidak perlu ada perdebatan antara kami dengan kalian karena sudah sekian lama Nabi selalu apa berdebat dengan orang-orang musyrikun itu. Hujjah telah ditegakkan. Setelah itu sudah tidak perlu melakukan lebih banyak lagi. Allah Ta'ala mengatakan fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia.
Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allah yang akan mengumpulkan di antara kita dan hanya kepadanya lah semuanya dikembalikan. Nabaha ala zalika Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengingatkan tentang masalah ini. Inda tafsirihi hadhil ayat, tatkala beliau menafsirkan ayat ini min surati syura, dari surat Asy-Syura. Qauluhu wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, yaitu min sifatillahi azza wa jalla al ilmu, di antara sifat Allah adalah ilmu, min ilmi. Nah, makhluk tidak mampu meliputi ilmunya Allah. Wa ilmuhu muhitun bi kulli syai', bahkan ilmunya Allah lah yang meliputi segala sesuatu. Qad ahata Allahu bi kulli syai'in ilma, rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dalil banyak sekali. Karena qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa atas segalanya. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Baik. Amal makhlukun, adapun para makhluk, fala ya'lamuna min ilmihi illa ma 'allamahum iyyah, maka mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali apa yang Dia ajarkan kepada mereka, sesuatu yang Allah mengajari mereka untuk mengetahuinya. Jadi apa hasil ilmu, apa yang Allah ketahui, makhluk tidak tahu kecuali sebatas apa yang Allah Ta'ala ajarkan. Makanya sebagian mufassirin mengatakan ilm di sini maklum. Wala yuhitu nabi syai'im min maklumih, mereka tidak mampu meliputi sedikit pun dari apa yang Allah ketahui, yang Allah ilmui, ilmui kecuali apa yang Allah kehendaki. Baik. Berarti tanpa pengetahuan Allah kita tidak akan tahu apa-apa. Baik. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Langsung disebutkan dua pengajaran di situ. Dia mengajarkan Al-Qur'an dan juga apa, mengajarkan bayan, cara menjelaskan dan sebagainya. Baik. Kata beliau di sini, kama qala wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wa qala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia tahu apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mampu meliputi Allah dengan ilmu, bahkan Allah yang meliputi mereka. Wallahu min waraihim muhit, Allah di belakang mereka meliputi mereka. Wa qala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dialah yang mengetahui perkara yang gaib, maka dia tidak menampakkan kegaibannya tadi kepada siapapun. Illa man irtada min rasul, kecuali untuk orang yang dia ridai dari rasul, ada yang diberitahu perkara gaib sesuai dengan yang Allah inginkan. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, karena sesungguhnya Allah telah memperjalankan, yaitu telah meletakkan di hadapan perkara gaib tadi dan di belakang perkara gaib tadi pengawas. Jadi tidak akan ada yang mampu untuk mengambil ilmu gaibnya Allah kecuali apa yang Allah Ta'ala izinkan. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ini bicara masalah apa? Luasnya ilmu Allah.